Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a shani wa daraji. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, kita selalu dengar ya, ulama kata atas setiap perkara apa semua ada hikmah, ada hikmah, betul tak? Betul. Sebab Allah dah sebut fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Berserta, bukan sesudah ya, berserta setiap yang tak baik itu, yang kepayahan itu, usran itu ada yusra. Setiapnya berserta. Jadi setiap kali apa-apa keburukan berlaku, kita tengok ada kebaikannya. Batu orang Melayu ni bagus tau, dia suka pakai cakap nasib baik. Itu bagus. Belanggar accident, nasib baik tak mati. Belanggar accident, kereta teruk, nasib baik orang tak apa-apa. Orang teruk apa juga, nasib baik dah dapat keluar wad. Accident teruk sampai masuk ICU, nasib baik ambulans cepat sampai. Accident terus meninggal dunia, alhamdulillah nasib baik tak melarat sakitnya. Nasib baik, nasib baik, nasib baik, nasib baik. Meninggal accident dan meninggal dunia, nasib baik alhamdulillah untungnya mati malam Jumaat. Allah, pasti disebut nasib baiknya, dia pandang yang baiknya. Alhamdulillah ya. Itu yang Ta'ala bilang, pelik urusan perkara orang-orang mukmin. Kalau dia timpa bencana, dia sabar. Ditimpa kemanfaatan, dia bersyukur. Dan kedua-duanya baik baginya. Kedua-duanya baik baginya. Jadi kalau kita sedang dalam bahaya, dalam payah, dalam susah, tenang, tarik nafas, ingat, puji Allah, ya Allah, alhamdulillah, air mata bercucuran. Alhamdulillah, aku pujimu, ya Allah, aku bersyukur padamu, ya Allah, atas apa yang aku dapat ini, atas nikmat yang aku tak tahu di sebalik kepayahan dan bala yang aku dapat ini. Jangan lupa puji Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jangan nak tunggu kita dah dapat seronok itu baru nak puji Allah Taala. Tengah dalam kepayahan puji Allah Taala senantiasa ya. Begitulah kita baca dalam kitab ya. Allah kalau sayangkan satu kaum, Allah Taala sayangkan satu orang, Allah akan ceraikan dia dengan hartanya. Sebab harta orang paling suka tau, dengan harta orang boleh buat macam-macam. Jadi kalau harta kita hilang, itu bermakna Allah Taala sayang kita. Kalau taruhlah satu orang itu ataupun satu kampung itulah umpamanya dapat peruntukan wang untuk dana kampung ini, taruhlah sekian ribu, sekian ribu. Kalau agak-agaknya wang tu dapat, maka penduduk kampung apa akan jadi? Hidupannya lagi bagus, lebih elok, lebih selesa. Tapi Allah Ta'ala punya takdir, dihilangkan wang tu, tak dapat. Bermakna Allah itu, maknanya satu kampung tu disayang oleh Allah Ta'ala. Satu kampung tu disayang oleh Allah Ta'ala sebab itu wangnya hilang. Hilangnya macam mana tak payah cakap lah. Ditelan orang ke, digelapkan orang ke, tak sampai kepada tangan orang ke, begitu ya. Pokoknya Allah Ta'ala berkehendak orang itu tanda rahmat Allah Ta'ala dengan seisi kampung itu. Kenapa wang untuk mereka tak ada, hilang, lenyap. Lenyap. Itu tanda Allah Ta'ala sayang orang kampung itu ya. Sampai wangnya lenyap ya, dan mereka diuji. Kalau mereka redha dapat pahala daripada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tanda kasih sayang Allah Ta'ala tau. Baik itu hadis Nabi sebut ya. Islam akhir zaman, Islam akan, agama ini akan dipelihara oleh orang-orang jahat. Orang jahat? Ya. Dengan orang jahat, taruhlah tadi wang peruntukan untuk kampung tu, ada orang jahat gelapkan. Taruhlah pengurusi AJK kampung lah umpamanya ya. Pengurusi AJK kampung, dia yang telan duit itu, dia pakat dengan setiausaha, dia telan duit itu, dia gelapkan. Dengan dia buat gini, orang kampung dah terpelihara imannya. Kalau tidak, nanti ada indah, ada mewah, ada apa semua, lara orang kampungnya itu. Tapi yang pencuri ini tak boleh dibilang, lantaran saya awak dapat rahmat, lantaran saya awak dapat keberkatan. Kena terima kasih kepada saya, tambah lagi, kasih saya duit lagi. Engkau dikomplainkan dengan Tok Pengulu, biar aku nak tangkap. Itu cerita dia. Yang jahat tu kita tak nak sebut, itu biar dia ditindak oleh Allah Ta'ala dengan sewajar dan sepatutnya. Yang kita nak sebutkan, kemanfaatan bagi orang yang diperlakukan. Jadi apa perkara kalau dalam berlaku kes ya, kita diperlakukan orang. Pertama, kena syukur Allah Ta'ala. Nak ada satu kes, ada pelaku, ada yang diperlaku. Syukur alhamdulillah, takdir Allah Ta'ala, aku manusia, dia pun manusia. Aku orang sini, dia pun orang sini. Takdirnya aku yang diperlaku. Alhamdulillah, setakat sedih saja. Tetapi kalau aku yang memperlaku, takkan azab menunggu aku, takkan nama aku jelek,
takkan maruah aku jatuh, takkan orang pandang aku sebagai jahat. Alhamdulillah aku yang diperlaku. Paling banyak orang bilang kau bodoh lah, kena trik orang. Paling banyak orang bilang kau ni keliru lah, kau tak jaga-jaga. Tak apalah, pokoknya bukan aku jadi yang memperlaku. Kena syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua kita sebut ada hikmah, ada hikmah, ya, ada hikmah. Hukum kita pun mengajar, syarak kita pun mengajar, dan bangsa kita, kaum kita pun selalu mengajar. Sudah sabar, sabar, tolak balak. Hilang duit tu hilangkan, dah hilang barang kan balak. Itu menolak balak. Kenapa nak menolak balak lagi besar? Kita patut ada tipe balak lagi besar. Dengan berlaku perkara ini, mengganti bagi balak yang besar lain itu tertangkis dengan balak yang kecil ini, yang kita syukur, kita reda pada Allah Ta'ala, menjadi sebab tertangkis balak yang lebih besar lagi. Sebab itu kita pergi masjid, hilang selipar kita, duit kita kena tipu orang, main kutu, main sinuman, kena tipu dengan akak kutu. Umpamanya lah, umpamanya semua makcik-makcik kutu kena tipu dengan akak kutu, umpamanya lah, ya. Semuanya begitu, ya. Apa macam? Semuanya redha pada Allah Subhanahu Wa Taala, serah kepada Allah Taala, naik makam. Syukur bukan aku yang memperlaku, syukur bukan aku yang memperlaku semua tu, semua kita kena tipu. Syukur bukan aku yang memperlakukan, syukur aku diperlakukan. Habis wang kita hilang macam mana? Wang kita hilang, tahulah, tahu tak yang nama wang kita tu namanya rezeki. Yang rezeki tu dari siapa? Dari Allah. Orang boleh curi dari Allah ke? Orang tak boleh curi. Kalau peruntukan kita sekian-sekianlah. Tapi dia dah ambil duit saya 500. Bukan sedikit. Bukan sikit. Dah 500 dia ambil. Bukan situ. Yang diambil cuma angka. Yang diambil cuma kertas. Kita lapang dada, kita terima, Allah akan balikkan. Sebab kalau untuk kita, pasti untuk kita. Kalau ada baik untuk kita, pasti Allah Ta'ala balikkan. Paling tidak 10 kali. Boleh sampai 700 kali. Kau sebut halal, sudah. Dia dah rumpah duit aku halal. Padahal kau tak dapat duit balik duit kau, baik kau dapat pahala. Kau sebut halal. Kau dapat paling tidak 10 kali. Dan segera kembali tau. Kembalinya segera sekali. Kalau kita redha, segera kembalinya sangat segera. Bahkan kadang-kadang kalau orang yang pintar, sebelum dia kena tipu, duit dia dah Allah Ta'ala tuakan dulu. Patutlah dalam minggu ni untung aku lebih. Patutlah dalam minggu ni hasil aku banyak. Rupanya nak kena tipu minggu depan. Alhamdulillah. Jadi daripada kena tipu pun dah ada backupnya lagi. Itu rahmat Allah SWT. Jangan lupa, jangan pandang kita punya kehilangan saja. Tetapi apa yang kita dapat oleh, kita tak ingat nikmat Allah SWT. Ya? Dan begitu cepat akan kembali pada kita, wahai sekalian yang menggelapkan, begitu cepatlah akan hilang daripada anda. Begitu cepat akan hilang daripada anda. Tak adalah saya simpan dalam peti, baik-baik saya kunci, mana boleh hilang. Setakat ni kau simpan kertas, rezeki kau hilang. Kekayaan kau hilang. Berkat kau hilang. Seberapa segera, segera, sebagaimana segera kembali pada orang itu, begitu segeralah lenyap daripada engkau. Saya tak kasih hilang, saya simpan kat peti, saya kunci. Yang kau simpan cuma kertas. Yang nama rezeki, Allah Ta'ala potong bagi kau, Allah Ta'ala sempitkan kau, Allah Ta'ala keruhkan keadaan kau. Susah kalau hidup begitu, ya. Susah. Jadi kita lapang dada saja, syukur pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Hikmah di sebaliknya, Tuhan juga maha mengetahui. Tuhan saja mengetahui, ya. Kita serahkan bukannya pada Allah Ta'ala. Jangan banyak mengeluh, jangan banyak mengomel, jangan banyak mengumpat. Jangan banyak nanti membuat fadilat yang patut kita dapat jadi luput. Kenapa? Kita kena, kita tak terima. Kita ngomel, kita banyak kutuk. Ini perompak, ini penyangak, ini pencuri, ini penggelap, ini penelan. Semuanya, ya. Buat kita punya pahala hilang. Yang nak tindak atas orang tu, lapor pada ketua kampung, lapor pada apa, pengulu. Jadi, tapi bahagian kita dengan Allah ada kira bicara. Jadikan kami insan
Al-Kah.